Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Firly. Ustazah Firly akan mengajar kalian pelajaran bahasa Inggris di kelas 3. Oke, sebelumnya Ustazah sapa dulu ya. Good morning, student. How are you today? I hope you are fine. Oke, Ustazah Firly juga baik-baik saja ya di sini ya. Tetap semangat belajar online-nya. Oke, unit pertama yang akan kita pelajari adalah bertema Our School. Oke, di situ ada gambar. Coba lihat, gambar itu apa ya? Nah, coba lihat, ada hari, kemudian ada jam. Kira-kira apa ya itu ya? Nah, ada yang sudah menebak, itu adalah jadwal pelajaran. Nah, di unit ini yang harus kalian kuasai adalah kosakata apa saja ya? Yaitu tentang nama-nama pelajaran. Yang pertama, English. Repeat after me ya. Tirukan setelah saya ya. Geography. Music. IT. History. Maths. Science. Art. PE or physical education. Oke, jadi timetable adalah jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran di situ memang harus kita kuasai karena ada di pelajaran di Supermind, yaitu buku paket kita. Di halaman 10, boleh kalian membuka buku Supermind-nya di halaman 10 ya. Itu yang harus kalian hafal kosakatanya. Next. Oke, di sini Ustazah punya contoh dari jadwal pelajaran. Nah, di situ jadwal pelajarannya hari apa ya? Monday. Hari apa ya itu ya? Oke, betul sekali. Senin. Di hari Senin ada pelajaran English, Science, dan IT. Itu secara berurutan ya. Oke, kosakata yang harus kalian ketahui juga di sini adalah before, sebelum. After adalah sesudah. Nah, sekarang contoh dalam percakapan. Nah, antara Andi dan Bian. Andi berkata, "Do you like English?" Bian menjawab, "Yes, I do. It's my favorite subject." Andi bertanya lagi, "When do you have English?" Bian menjawab, "On Monday, before science." Andi bertanya lagi, "When do you have IT?" Bian menjawab, "On Monday after science." Coba kamu lihat yang di garis bawahi, Ustazah. Andi bertanya, "When do you have English?" Kapan kamu mendapatkan pelajaran bahasa Inggris? Bian menjawab, "Di hari Senin sebelum pelajaran science." Betul tidak? Ya, dilihat jadwal pelajaran di situ. Ya, berarti bahasa Inggris adalah waktunya sebelum science. Kemudian Andi bertanya lagi, "When do you have IT?" Bian menjawab, "Di hari Senin after." After adalah sesudah. Nah, berarti pelajaran komputer atau IT adalah setelah pelajaran science atau IPA. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang like and don't like. Apa itu like and don't like? Dulu ketika kelas 2 kalian sudah mengetahui arti like and don't like. Like artinya suka, don't like artinya tidak suka. Ya, kita lihat contoh. Dalam percakapan X dan Y, X bertanya, "Do you like doing sport?" Apakah kamu suka melakukan olahraga? Y menjawab, "Yes, I do." Berarti menyatakan, "Ya, saya suka." Yang kedua, "Do you like singing?" "No, I don't like." "Apakah kamu menyukai kegiatan bernyanyi?" Ye menjawab, "No, I don't like." "Tidak, saya tidak suka." Nah, begitu ya anak-anak ya. Ketika menyatakan suka,
bisa hanya menjawab yes I do. Ketika menyatakan tidak suka dengan menjawab no I don't like. Ya, oke. Jadi kalau dalam soal biasanya kita menemukan emotikon senyum berarti suka. Kalau sedih artinya tidak suka. Ya, oke. Nah, itu yang bisa Ustazah Firly sampaikan tentang unit pertama. Nah, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan WA Ustazah langsung di nomor yang tertera di situ, ya. Oke. Thank you for your attention. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.